Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya Yuda Prihayudi, satu channel yang selalu memberikan titip teknik untuk kehidupan sehari-hari. Teman-teman, sesuai dengan janji saya, maka video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu pemasangan dan periklanan kembali UPS 30.000 kVA atau 30.000 watt yang kemarin kapan hari sudah saya bongkar. Nah, gimana cara pemasangan baterainya, gimana cara perakitannya, dan bagaimana cara pemasangannya di panel, dan panel apa saja yang dibutuhkan. Simak aja video saya, jangan lupa like dan subscribe, dan jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman, ini kemarin yang UPS merek Salikru 30 volt ampere ya, jadi kira-kira 30.000 yang dipindah dari Wonosari ke Jogja ya. Ini karena berat sekali, akhirnya kemarin kan dilepasi baterainya. Baterainya itu ada 62 ya. Satu, dua, ya itu semua baterainya ya. Itu dilepas karena berat sekali, nggak bisa diangkat. Nah, terus untuk kelengkapan dari pemindahan ini dipasang di sini memakai panel. Ini kabelnya 4x16 mm. Nah, yang penting adalah ini panel bypassnya. Ini ada komponennya, adalah memakai 2 MCCB, 4 pull, kemudian satu COS. COS ini nanti ringan sekali ya, meskipun ini ada handle-nya, tapi nanti dilepas gak akan dipakai. Nah, terus nanti untuk sebelahnya adalah panel distribusi ya, yang akan membagi ke beban. Cuman ini saya belum siap dengan kabel ducting, jadi mau saya carikan light dulu kabel ducting, karena semuanya nanti kan di ini beban ini kan dipindah ke masuk ke panel distribusi. Jadi ini kabel-kabel yang masuk di ini UPS yang kecil ini dipindah ke panel distribusi, termasuk yang sini. Ini 10 volt ampere, kemudian yang ini hanya 5 volt ampere. Jadi ini saya belum komplit beli bahan-bahannya, jadi besok akan saya teruskan. Nah, ini panel yang mau saya pasang, cuman karena kabelnya saya beli itu kok warnanya ini kuning, hitam kuning, biru, kemudian hijau kuning ini. Nah, ini praktis akan saya samakan di sana. Jadi kabel ini, kabel yang hijau kuning tidak saya pakai untuk grounding, tetapi saya pakai untuk N nanti ini. Karena kalau dilihat dari MCCB-nya ini di sini, itu N, ini N ya. Nah, ini kemudian COS-nya juga dilihat di sini, ini N kanan. Nah, jadi diurut aja dari atas, nanti kabel yang menuju ke tadi merah ini adalah 0. Ini RST. Untuk penyambungan kabel kabel di panel box seperti ini, saya selalu berbekal pada ini test sound ini ya. Jadi betul-betul aman.
karena kita kan tidak tahu ya. Nah, ini RST-nya di sini. Pas sudah kosong, jadi aman untuk dikerjakan. Ini Pak Anto sudah mulai dirakit lagi ya, akinya. Ini kemarin UPS dihidupkan, hanya menunggu pengisian baterai dulu karena ini sudah 1 tahun tidak dipakai. Ini setelah 24 jam di cas, dia meminta untuk di connect ke sumbernya karena di sini belum dilewatkan ke ini. Belum dilewatkan dengan UPS. Jadi ini sumber daya, ini keluar, kemudian masuk ke MCCB, kemudian yang atas adalah bypass untuk listrik, dan yang bawah adalah output untuk UPS. Nah, saya ulangi, itu yang di belakang itu adalah sumber dari PLN, kemudian ini adalah beban masuk ke distributor, panel distribusi yang ini. Di sini. Terus ini masuk ke output dari UPS. Kemudian ini masuk ke UPS. Ini setelah di charge selama 24 jam, UPS di layarnya akan memberikan informasi untuk memberikan beban. Nah, ini memang untuk UPS ini belum saya connect lewat ini chosenya. Ini masih kosong semua, ini masih standby, tidak ada yang terkonek. Nah,
kemudian kan jalur dari panel utama kan itu di bawah. Kemudian ini adalah jalur menuju ke distribusi. Sebelah sini. Ini akan dibebani ke semua bagian gedung. Kemudian ini adalah output dari UPS masuk. Kemudian ini adalah input untuk UPS yang atas. Ini akan segera saya tes. Nah, ini sudah jalan baik, ditandai dengan tidak ada tandanya indikator berwarna orange.